Tes, 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 1, 2, 3. Oke, okay. Ya, halo guys, halo, halo, halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich, ternyata guys ya. Oke okay guys, langsung aja. Sekarang Get Rich udah update event terbaru ya. Setelah kemarin ada event obral card bagus, ada si Frey dan si Remus. Nah sekarang giliran pendan-pendan bagusnya aja yang di obral. Oke, okay, ini gue lihat notisnya dulu sebentar. Cuma kayaknya lihat notis juga nggak ada info apa-apa sih. Oh ya, ini doang infonya nih. Kalau kalian dapat salah satu dari ketiga pendan yang ada di list ini, kalian bakal dapat 100 diamond guys. Itu berarti ketiga pendan ini jadi pendan utama di event kali ini. Untuk list pendannya ada apa aja, kita lihat aja langsung. Jadi ada pendan anti ambil alih punya si Demeter. Ada pendan Heaven Drawing ya. Ini tuh kalau nggak salah Emperor yang persentasenya 80%. Terus ada champion ini, boneka baru. Ini gue udah punya. Ada lagi Angel Bubble Gun. Nah ini pendan bagus nih. Kalian kalau belum punya, usahain dapetin pendan ini. Karena ini pendan meskipun jarang orang yang pakai, tapi skillnya bagus guys. Selain itu ada pendan begal, pendan keliling dunia, pendan tinju, dan pendan-pendan lainnya. Oke, di antara list pendan yang ada di sini, cuma satu yang belum gua punya, si Heaven Drawing ini. Dan cara dapetin si Heaven Drawing ini, kalian harus kumpulin material A-nya itu 3 dan material A plusnya 2. Oke. Oke guys, di event kali ini gua nggak bakal ngabisin diamond sampai 6300 ya buat ngincer satu pendan aja. Nggak bakal. Karena gua cuma bakal ngabisin sekitar 2000 sampai 3000 diamond buat nunjukin ke kalian aja sebenarnya. Dengan modal segitu di event kali ini kalian bisa dapat pendan apa aja guys. Oke? Okay? Ya udah, langsung gua draw aja. Kita butuh 3 yang A dan 2 yang A+. A+ yang heaven. Gua buka dulu ininya. Oke, nama kita nggak keluar. Buka lagi masih nggak keluar. Ya udah, bisa lewat combine nggak? Oh bisa, bisa dapat honor kalau kalian combine material yang A-nya. Dan ini honornya udah fix ya, dia pasti dapat honor spesial. Cuma dipakainya cuma bisa sampai 26 Juli aja. Setelah itu dia bakal jadi pendant biasa guys. Oke, okay, gua draw 50 diamond pertama. Bukan ngejual lah, ngedraw. Ayo, 50 diamond pertama. Namanya masih belum keluar ya. Lanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, nama kita keluar. Kotaknya ada yang nyala. Kita buka aja yang nyala. Door. Ini dapat apa nih? Firework. Oh, ini bukan yang heaven ya, tapi ya yang firework itu. Yang A-nya belum dapat, lanjut lagi GM. Ayo dong. Kalau bisa dapat yang heaven lah GM lah, meskipun gua enggak terlalu ngarep sih sebenarnya. Karena pasti pendan utama itu persentasenya jauh lebih kecil daripada pendan-pendan yang lain yang ada di daftar, guys. Oke, okay, ada yang nyala lagi. Ayo, heaven. Nah, mantap. Ini gue suka ya, meskipun udah punya pendan tinju. Tapi kalau dikasih lagi gak apa-apa, bakal gue terima dengan senang hati lah GM. Lanjut ngedraw lagi. Oke, masih belum keluar si namanya. Ayo dong, yang A-nya belum punya loh kita. Dari tadi dapat yang A plus mulu. Oke, okay, ayo yang A. Nah, dapat satu yang A. Kurang dua lagi, guys. Dapat lagi. Dapat lagi namanya keluar lagi. Siap, 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 siap. Ayo, yang A ke yang A plus ke terserah lah. Oke, okay, ini dapat pendant begal ya. Si topi pirate ini buat dapetin si pendant begal. Dan A-nya juga dapat satu. Berarti A-nya kurang satu lagi. Siap, siap, siap. Ayo lanjut lagi ngedraw. Ayo dong. Yang heaven dong, yang heaven.
Oh, dapat yang A1. Ya udah, berarti yang A-nya udah lengkap. Tinggal cari yang A+-nya. Jangan yang A lagi lah dikasihnya kalau udah lengkap. Yang A+ itu namanya apa ya? Yang A+ itu namanya dia Angel Scroll ya. Oke, si Scroll berarti kita nyebutnya. Ayo dong, dapetin yang Scroll lah. Yang Scroll. Oke, masih belum keluar lagi. Modal kita baru 700 diamond dipakai. Dan material yang gua dapet udah lumayan banyak, guys. Asli. Gua enggak tahu kenapa, ketika gua enggak bener-bener pengen buat ngejar event, itu malah gua ngerasa digampangin ya materialnya. Tapi kalau kita pengen ngejar event, niat banget nih ngejar event nih. 10k pun enggak dapet itu, enggak ngerti gua makanya sama si GM. Oke, nama kita keluar dan yang nyala ada 2. Langsung aja yang scroll dua-duanya. Dor. Oh, dapat pendant tinju. Pendant tinju enggak guna lah GM lah. Oke, 900 diamond modal yang udah kita keluarin, guys. Dan si A+ scroll-nya masih belum nyantol ya. Ayo dong. Nyala. Kotaknya nyala. Nyala lah. Nah, ada yang nyala 1. Kita buka aja langsung. Oke. Dapet ya yang scroll si Heaven ini. Hoki banget lo gua. Oke, dapet 1. Lumayan. Tinggal kumpulin 1 lagi. Oh, ini namanya masih belum keluar. Kita lanjut draw lagi. Namanya keluar, kotaknya 2 yang nyala. Please lah, kasih yang scroll lah. Kalau dapet yang scroll, gue udah gak bakal ngedraw lagi GM, sumpah. Ayo, yang scroll. Dor. Ngapain loh dikasih tinju ginian? Tinju tuh gak guna loh. Ada lagi yang nyala. Oke, kembang api berarti udah lengkap juga ya. Soalnya tadi pertama kita dapet pendant kembang apinya, guys. Nah, keluar lagi namanya. Nyala dong, nyala. Nah, 3 yang nyala, gila. 3 loh yang nyala, banyak banget ini. Oke, dari 3 yang nyala, gue cuma minta 1 yang A+ scroll. Please lah, kasih lah. Kita buka yang A dulu. Oke, dapet yang B, bagus. Yang B lagi dong, yang B. Oke, berarti kita pasti dapet yang A+, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah. Dor. Astagfirullah. Kembang api dua-duanya. Padahal yang nyala 3 loh. Kesempatannya gede banget ya. Tapi dikasihnya kembang api ya si GM ini. Lanjut ngedraw lagi deh. Oke, 50 diamond terakhir kita belum dapat loh. Kita lihat kita dapat apa aja dengan modal 2000 diamond ya. Dari 2000 diamond, gua dapet si A-nya 7, si A+ tinjunya itu 2. Oh, roket itu yang ini, si kembang api itu yang drawing honor. Oke. Si Heaven-nya 1 sama si pendant tinju 1. Ini enggak ada yang pendant gua pengen ya. Pendannya pendant sampah semua yang didapat. Gua pengennya yang Heaven, kalau enggak yang ini enggak apa-apa lah, yang pendant tinju. Ya udah, kita ngedraw 1000 diamond lagi coba. Masih penasaran soalnya. Kali aja dapat ya 1000 diamond lagi. Ayo dong, A+ dong, Heaven. Oke, masih enggak keluar. Lanjut ngedraw. Nah, keluar lagi. Nyala dong, nyala. Oke, 2 yang nyala, guys. Langsung buka aja. Dapat ini ya. Dapat topi bajak laut. Ini si pendant begal. Pendant begal nggak butuh lah GM lah. Tolonglah. Yang scroll lah, yang butuh lah. Satu lagi A+-nya. Oke, masih belum keluar. 300 diamond lagi GM, sumpah. Gua nggak mau ngedraw lagi nih. Gua nggak mau ngedraw lagi nih GM, sumpah. Kasihlah. Ayolah. Namanya nggak keluar-keluar lagi. Oke, 3 kali ngedraw lagi. 3 kali. 2 kali GM, 2 kali.
Nah, nyala juga. Ayo, kotaknya nyala. Kotaknya nyala. Astaga. Lama loh itu nunggunya. Oke, keluar lagi. Nyalalah. Nyala. Nah, dua yang nyala. Langsung buka semua aja. Door. Tinju lagi dapetnya loh. Nggak ngerti loh. Ya udah, 6 kali ngedraw lagi biar genap 300 diamond. 3000 diamond. Ayo, A+. Bukan yang ini tapi A+-nya. Yang scroll, kalau enggak yang heaven. Ayo dong. Kembang api mulu dapatnya. Ayo 3 kali ngedraw lagi. 3 kali loh, 3 kali. Oke, satu kali nggak dapet, dua kali. Nah, nyala. Oke, nyalanya satu. Yang heaven, A+. Astaga, demen banget loh ngasih tinju putih. Terakhir. Oke, nggak keluar. Biasanya kalau baru update tuh suka dapet loh dari login. Mana ya? Enggak ada loh. Kita beli pakai Star Candy coba. Yang A+ ya ini ya. Ya udah, coba gua beli. Nyala, kotaknya nyala. Nyala. Ya. Star Candy gua loh 3000 lumayan. Dapat yang A lagi. Oke, jadi dari 3000 diamond, gua cuma dapat pendan polisi, pendan tinju, pendan ke start sama pendan. Oh, udah ya, sisanya dapat satu material doang yang A+-nya. Ya udahlah, mungkin nanti bakal gua kejar lagi 1000 diamond lagi lah. Tapi kayaknya videonya sampai sini aja. Jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke? See you.